Apa kabar nih? Bang Haji Beki. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah baik-baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Beki, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang, sehat. Ini sehat oh, ya, sekali. Bentong, gimana kabar nih? Alhamdulillah, sehat. sehat. Ini kedatangan tamu yang muda. Iya, makanya bang. bang nih, saya juga bersyukur nih Bang Beki. Tepat waktu nih, Pak. E. Kita lagi e. tungguin dari tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun sempat Ih macet ya. cok, enggak, macet dikit. Enggak, belok belok, oh, belok belok. Hey, Bang Beki, Bang Jena, Pak Wandra, ini ya. saya mau buka acara dulu nih, Pak. Nah, iya, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Paling enak makan sekuteng. Sekutengnya dari Kedoya. Saya ucapkan selamat datang di acara Kongko Budaya. Kembali pemirsa, jumpa lagi dengan saya Canggo Am, di acara Kongko Budaya. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Bang Haji Beki dan babantong Bang Haji Beki ini Ketua LKB Lembaga Kesenian Betawi. Yuk, kita temuin dia, kita sambil Kongko kongko Budaya sama Bang Haji. Misi Bang Haji. Ayo silakan, naik, naik. Mbak, Alhamdulillah ya. Bapak bisa datang. Ayy. Alhamdulillah. Bang Haji, ya. sehat ya Bang Haji? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu barokah ya barukai, Bang Haji ya. Topan. Ya. Boleh ya, tunggu juga mah. Iya makanya bang dari bisa. tadi Bukin. saya juga nunggu. Ya. Bang Haji maaf nih. Tadi saya salah nyebut. LKB, ya. Lembaga, Lembaga Kebudayaan Betawi. Iya. apa apa-apa. Ya maklum dah. Menjadi tonton orang banyak kita begini. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih, Bang. Iya, boleh Bang. Saya emang pengen ngobrol gini, Bang. Yang pertama Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haji, kita dibawain pisang. Terima kasih tadi Arlo ya, Masa 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 terima kasih Pak. Arul ya iya, kasih iya, 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 ya iya, 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 satu ngomong iya, kopi saya iya, 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 saya jadi karena encang kan nggak ada oh. ya, baru tentu. nih nah, aduh, lagi. Iya iya, ya, yang ada, ada kentalan dikit ya. ya. Kentalan tapi pahit ya. Pahit tapi pahit. Ya. Saya ke belakang dulu ya. udah, terima kasih ya. Pak Roh. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, Pak, Bang Haji. Ibu-ibu nggak -ibu begitu. Iya. Tapi kita bersyukur ada ibu-ibu. Ya. Kalau nggak ada ibu-ibu, siapa yang ngediain ini? Nah, kita kembali nih, Bang Haji. Di acara Kongko Budaya nih. Kita pengenek wongku kita bermakna nih bang. Ya, salah, salah. Ini kita pengen tahu nih bang, terutama bang Ajib Mbak nih mengenai melestarikan kebudayaan kebudayaan Betawi nih bang. Bagaimana caranya nih? Coba bang Aji dah saya pengen tahu, mendapat bang Aji kayak apa sih? Saya pengen dengerin. Iya, terima kasih nih bang mm -hmm. Waab, mm -hmm. Babe entong, bang Wandra mm -hmm. dan bang Jenan. terima kasih. Iya mm -hmm. memang budaya betawi itu sekarang ini dan ke depan akan terus menghadapi katakanlah tantangan tantangan, tantangan, tantangan yang waduh luar biasa bener, Bang, Aji, baik yang datang dari luar mm -hmm. asing Asik. maupun dari daerah-daerah mm -hmm. nah budaya betawi sebagai budaya inti jakarta dan sekitarnya Sekitar, ini mm -hmm. tentu aja harus bisa tetap eksis kan betul, gitu. Bang. Iya, betul, Bang. Betul, Pak. Nah, itu salah satu tugas dari tadi Lembaga Kebudayaan Betawi mm -hmm. adalah melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. Nah, mm -hmm. ini tadi bicara lestari ya. Iya, Bang. Iya. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Hati-hati, ya. Mau ya. pada mana ini? Kondangan, ya. Dah, ya? ya dah. Ada yang nyunatin kayaknya iya. tetangga. Romani iya, benar, bang. <laughs> <Memang musimu> ya Bang. <laughs> iya. Itu. Jadi Gimana kita melestarikan? Nah, ini tentu saja kita butuh nih peran dari tokoh-tokoh kita nih, Bener, orang tua kita, bang. para pelaku seni ya, ya. bagaimana agar seni budaya Betawi itu tetap bisa lestari. Benar, Bang. Nah, tentu aja nggak mudah. Hmm. Kita berharap satu dari sisi pelaku seni budayanya ya. tentu saja Ya memang kita harus istiqomah ya, bang Be? Benar-benar. Ya. Istiqomah ya. di bidang seni, ya ayo. Ya, ya. Tetap kita jalanin. Dan bagaimana kita turunin ke anak-anak generasi, generasi muda. Itu. Generasi muda kita, Bang. Nah, benar. itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa sendirian nih. Nah. Kita juga harus didukung oleh stakeholder lain katanya. Ya, Kalau ya. bahasa sekarang tuh, bahasa ya. kerennya. kerennya. Siapa? Ya pemerintah. Kayak pemerintah. gitu. Ya, ya. Pemerintah. Nah, kalau di DKI kan ada Dinas Kebudayaan. Mm. Di daerah penyangga gini misalnya Depok juga punya, yeah. Tangerang Selatan yeah. juga ada dinas. Yeah. Yeah. Nah, Dinas Kebudayaan. Kenapa? Mm. Karena upaya-upaya tadi itu kan membutuhkan sarana prasarana untuk yeah. para seniman kita bisa tampil, loh, gitu kan? Benar. Untuk para seniman kita yang namanya ke tempat pertunjukan dia butuh ongkos mendukung hmm. untuk diganti tuh ongkosnya kan yeah, gitu yeah, yeah. yang di rumah juga kan harus ngopi harus, harus, ngopi. harus makan ya, nah, harus ngebul. Nah, harus ngebul. nah itu maka harus ada kalau bahasa sekarang kolaborasi Bener. dari pelaku seninya dari pemerintahnya. para pemerintahnya dan juga ya model organisasi kayak ya. kode ya. LKB ya, dan ya, komunitas-komunitas. Benar, bang. Bangga, ya. Tapi bener. bang Aji ini emang lebih enak lagi, bang Aji. Ini kita udah dilindungi nih ada payung hukumnya, Kepala oh, ya, 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 Ada payung hukumnya ya, ya. tentang undang-undang kemajuan -undang <tuk> kebudayaan ya, bang. Betul, betul. Nomor 5 tahun 2017 ya, pak. Iya. Ya, kemajuan. Ya, ya, Mudah-mudahan dengan adanya itu yang abang bilang tadi stakeholder atau pemerintah. Dia mau tanggung jawab, mau bantu kita, Bang. kita Aduh, pengennya. Wajib. Kudu. Ini kudu. Kudu ya, Bang? Kalau menurut Bapak, bagaimana nih, Pak? Ba? Untuk Halo, pelestariannya nih, Pak, ba, nih. Kalau pendapat Bapak hmm. sekarang ini, Alhamdulillah, udah banyak kawan, hmm, banyak teman. Hmm anak betawi yang ukurannya udah pada selengen nih kayak Bang Baikin kan udah selengen nih udah selengen ya ukuran <laughs> <enggak ingin> lagi <laughs> ini canggoa udah pada selengen ini sop pada ngikut nyampurin hmm. peduli sama pelestarian hmm. baba nggak bakal bisa dewek-dewek ngomongin budaya mah iya kudu rame-rame ya, kudu kenalin dulu Baru nanti dia timbul sayang nih bocah-bocah muda, mm -hmm. baru ntar dia cinta nah. sama budayanya dewe. Iya nah ini yang kayak begini nih, ini yang udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Kopi <laughs> lagi aja tuh. <laughs> nah, ya. ini nah ini kan ini ini ya, ya. Masa iya. masa tuh pada ngopi iya, kan? Yaudah, Ya udah, ya. terima kasih. Terima kasih, kasih. kasih, kasih Pak Rao ya. Para ya. Ngapa? Oh, Ngomong-ngomong cobain itu pisang pulen banget. Iya, ya, udah ya, 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 ya. saya ngobrol dulu nih dikit ya. Iya, ya, ya, kan, ya, kan, ya, ya, saya cobain. pokoknya ya, Iya, ya, ya. ya, makasih banget ya. Iya, iya, iya. Ya. Hmm. Kita juga dicobain. Jadi kalau Baba bersyukur banget. Ini bersyukur banget nih ya. Hmm. Baba kemarin udah udah kecil hati. et ilokan kan aki-aki angkra gongkruk bayi perdulis. Hmm. Perdulis seni budaya dewek-dewek. Nah ini kan ini udah campur, udah ngikut di sini. <tuh> nah baba udah <tuh> rada ringan nih <tuh> nah, kerjaannya. Lah jadi di pundaknya muda. <tuh> nah, ini tugasnya. Iya, iya. Apalagi lagi dia pimpinan organisasi yang <tuh> yang ngetuain kebudayaan. <tuh> hmm, nah Kalau kebudayaan kan mana memang kehidupan orang. Ya. Ada seninya, ada adat istiadatnya ada situs-situs yang perlu dibuat-buat muda nih kudut pada tahu mm -hmm. ada ritus yang kudu dipelajarin mm -hmm. itu zaman sekarang mah benar nah itu semua sekarang Bapak udah ringan nih ngelihat Bang Beksi Bang Haji Bekki di pundak dia dibawa tumplek ini sekarang ya Nah, dia ke depan nah dia ke depan, nah, depan. Bapak abang ano, apa dari belakang kan ngiringin ketemu tetap, tetap, tetap ini kan mantau nah, mantau nah. iya Nah, yang, iya. yang tua itu iya. ngeliatin ngarahin iya. doain. Nah, nah, itu. itu jadi kalau dari baba ini kongko kita ini udah udah bersyukur kita nih kongko kita yang kemarin maturu turu turu, -turu. Hmm. Sekarang corongnya tipik, noh. lebar pelosok pada dengerin kita, nih. Mudah-mudahan khususan buat ya Betawi <coughs> girang nih ada kongkok -kong kita, ya, Bang bang Haji, ya? Iya. A selak, biar selak. dia nambah Betul. semangat. Benar. Jadi tambah paham, ya? Tambah paham. budaya betawi. Pinternya udah ada, jabatannya udah nongol. Tuh, oh. coba. Kan jarang, nih, buat, -buat ya Betawi yang dulunya ngangon kebo jatuh di kebo pakai sengkok terus sekarang setelah sekarang mimpin lu coba iya, iya. kan selengan ukuran gitu gitu kalau dari bapak nah. gitu cang lah kita mau nanya nih cang, mm -mm, cang. terkait pelestarian mm -mm. apa aja sih bentuk-bentuk pelestarian yang bisa kita jalanin di masyarakat nih ya. Yeah. Kita cakep belum tahu nih cakep ini pertanyaan gitu. ya. bang nah, iya, Haji yang termudah nih ya. Ya, nah, ya, yang, ya. Ya. banyak sebetulnya hmm. hampir semua itu itu ada yang namanya pelestarian misalnya hmm. tadi nih mbak bentong cerita soal bahasa hmm. bahasa hmm. bahasa itu kan <coughs> kalau kagak ada yang make dia pasti terancam punah Puna. ya? yeah. Betul. bahasa daerah itu kalau baca bacaan saya itu setiap hari itu ada dua bahasa daerah yang punah hmm. kenapa hmm. karena enggak ada yang pakai lagi make nah ini bahasa Betawi nggak boleh begitu jangan ya. sampai seperti itu jangan bang, sampai bang, seperti ya. itu ya. gimana yang bisa kita lakukan pertama ini di LKB kita ini di Jakarta ya nanti dan sekitarnya mm -hmm. itu akan memperlakukan yang namanya uh, muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, saya sekolah. setuju nah, itu Bang Haji. Sekolah-sekolah nah, yang bagus, Pak. Nah, itu LKB sudah menyiapkan tuh buku-bukunya. Yeah. Hmm. Dari kelas 1 sampai kelas 6 yang yang SD tuh. Hmm. Terus yang SMP, SMA kita siapin juga yang namanya buku pendamping, mm -hmm. buku referensi. Mm -hmm. Itu ada delapan klaster. Hmm. Nah, salah satunya tadi bahasa dan hmm. sastra. Oh, gitu. Ya. Hmm. Nah, ini juga di bahasa sastra. Ini kan banyak yang katakanlah tradisi lisan ya, orang Betawi yang itu. udah pada hilang. Ya, hilang nih. ya Ini yang masih ada misalnya Sohibulikaya, ya, ya kan? Masih. Ada Gambang Ranca. ya Buleng. Buleng ini udah susah nih, hmm. udah susah. Udah gitu. ketemu. Udah ketemu. Hmm. Dulu cerita-cerita rakyat mm -hmm. itu kan dongeng. dongeng. Nah, ini kan yeah. juga tradisi-tradisi yeah. yang harus kita bisa hidupkan lagi, lestarkan lagi, gitu. Pak. lagi ya. Itu. Ya. 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 Nah, dari orang-orang tua pribadi kita ini yang bisa nih cerita dongeng mm -hmm. yang dulu-dulu kepada anak-anak yang yeah. lebih muda mm -hmm. gitu. Tadi yeah. tadi ada sedikit nih, Pak. Ba. Uh -huh. Bang Haji Beki, ini juga kaitan dengan Baba nih. Disebut-sebut pelaku pelaku seni ini, selain anak muda, mereka udah keluarga nih, Pak. Mm. Kita kudu dapat duit, katanya yang di rumah juga kudu nih, Pak. <laughs> ini maksudnya, jadi budaya kreatif apa gimana nih, Pak? Maksudnya, Pak. Karena oh, oh. menghasilkan nih, ba. Pak. nih bagaimana ceritanya, nih, Pak? Coba biar jelas, Pak. Jadi, biar manfaat pelestarian mm -mm. jalan, iya. pembinaan ngikut, mm -mm. pengembangannya juga ngikut. Mm -mm. Ada pemanfaatan. Biar ini seni tradisional orang jarang suka tapi kita manfaatin bisa. Mm -mm. Buat apa? Buat keilmuan, mm -mm. buat bocah muda nih. Yeah. Jadi dia dapat ilmu, mm -mm. kita dapat duit. Iya, nah, nah, itu Kan begitu. baru ekonomi kreatif. Makin ekonomi kreatif jadi nah, makin jelas jadi. Nah, punya ini. rombongan gambang. Nah, habis main gambang dibayar, nah, dikasih yeah, duit yeah, yeah. tuh. Bisa buat beli beras. Yeah, yeah. Nah, betul. Eh, nah, kalau kreatif nih, mm. bisa kita tadi tuh zaman sekarang kolaborasi. Yeah. Yeah. Bisa yeah. Yeah. Kolaborasi sangga nih. Bik? Nih kita nih LKB punya rencana. Uh -uh. Kita mau kolaborasiin gambang sama jazz musik Betawi. Bujuk, bisa nggak tuh? Bisa bener. Nah, itu. Itu kan kreatif bisa bener. tuh. Dipaduin ya. Dipaduin, ya. Nah. Biar anak-anak sekarang pada ah, kesenian. Biar anak-anak sekarang pada oh iya ya. Ah. Gitu apa namanya masuk seni milenial ini nggak salah. ini nggak ngomong milenial kita udah ngobrol nih dari tadi nih sekarang gimana kalau kita ngopi dulu nih cobain dulu bang Aji ayo bang kita ngopi dulu. Ayo, iya, bang Aji ayo ayo Bismillah Baik pemirsa, kita lanjut nih kongkok kita nih. Hmm. Ini udah mulai seru nih kongkok kita nih. Udah bahas masalah dari seni budaya jadi ekonomi kreatif. Sekarang kita biar lebih jelas lagi kita kembali lagi nih ngobrol nih menanya sama Mbak Bantong nih. Cang, bang, Cang, Cang, ya silakan. Ini bang. tadi saya jadi ingat tayangan kongko yang lalu tuh hmm. yang masalah bahasa ya. Ya. Hmm. Ini kelihatan jawabannya tadi dari Bang Najibiki ada nih. Udah di apa? Dibukin itu ya kurikulum. Nah, itu kan arah kurikulum. Kurikulum ya. Betul. Nah, mungkin nanti bisa dijelasin lagi tuh lebih dalam tuh Bang hmm. Jibuki muda, masalah muda. arah itunya karena yang lalu itu tuh. Kita kan maunya seperti itu. Muda. Nah, ini salah satu jawabannya Penyarapan. nih. Iya. iya, Nah, ini kalau boleh nyambung dulu ke sini. Iya. Nih, yang mau, tadi kan udah nyebutin tuh ada amanat sebetulnya di Undang-undang 5 2017 iya. tentang kemajuan kebudayaan. Betul, bang itu Ji. ada amanat daerah kita nih harus bikin yang disebut balai bahasa. Balai bahasa. Hmm. Balai bahasa. Nah ini, ini benar-benar. Itu. Kenapa? Nah, disitulah nanti katakanlah para praktisi dari obrolan yang orang tua, hmm. Kan, hmm. itu bisa kita catat, kita dokumentasikan hmm. bahasa-bahasa kita yang anak sekarang udah kagak tahu, udah nggak ngerti. Udah gak ngerti, udah jauh. Kita kumpulin dah ya kita bahasa Kita kumpulin ini lagi, ya. ha, ha. nih Mbak Bentong nih udah bikin kamu, kan ya, ya, gitu. Ya. Nanti di daerah pinggiran lagi, Bang Hair bikin kamu. Ya.

untuk di masyarakat ini apa nih kira-kira nah, yang kita nah, uh, nah, angkat gitu Bang Haji. Iya, memang kan tadi sunil kan banyak nih. Hmm. banyak yang tadi bahasa misalnya ada bahasa. 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 Yeah. Kalau misalnya kita tadi tadi ada yang berkaitan bahasa itu yang sebetulnya masuk uh, tradisi lisan. Tradisi, tradisi lisan. Tadi kan iya. ada sahibul hikayat. Iya. Iya kita harus tanggap lagi nih sahibul hikayat hmm. yang udah <laughs> pada langka. Yeah. Yeah. Misalnya uh. ada yang Nyunatin nih. Yeah. Yeah. Bang Nyunatin Iya. boleh deh, Coba kita tampilin hmm. lagi kita panggil. Kita panggil Kita tanggap kan ya. Ya. gitu. Misalnya dulu Bang Sopian Jai itu yang terkenal. Iya Iya. Hmm. Sekarang itu Bang Yahya juga bisa dia ya si ini juga si, si Pandi bisa si Pandi. Iya, Pandi Pandi Basara bisa kebetulan bang Haji, uh. saya ada acara di rumah saya bilang si Pandi di sini nah, bang, bang kemarin belum belum lama bang dia di sini ya. masih, ada, masih ada yang masih itu antara lain bisa kita tampilkan lagi misalnya hmm. apa lagi Lenong. Aa, Lenong ini juga memang udah makin susah nih karena <tuk> lapangannya buat panggung udah makin susah tempat kan. Iya. Tempatnya sempit. Ia. Nah, itu yang mesti kita cari solusi. Nah, itulah hmm. kita perlu pemerintah. Nah, ya, siapkan. Itu bang kalau palang pintu termasuk nggak itu? Palang pintu kalau Kalau palang pintu, itu juga termasuk. Hmm, kalau palang pintu ya, cuma sekarang ini justru malah sedang Ia. tumbuh. Sedang, nah, nah, lagi malah dia, lagi dia, dia. ini ya. Iya. Iya, sedang tumbuh iya. 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 Tumuh, kalau dia. Ini kalau kita amati nih lihat di kampung-kampung hmm. orang nikahin selalu, itu selalu orang ada itu. palang pintu acara-acara mm -mm. resmi pemerintahan palang, uh. palang pintu kan gitu yeah. kalau itu ada festival palang pintu juga uh. ada lomba-lomba jadi kita nggak khawatir kalau palang yeah, pintu ini yeah. uh. gitu. alhamdulillah udah ini ya alhamdulillah Tuh. jadi memang kalau kata nih bang Entong yang nggak boleh lupa dari semua itu Pohon pepaya berbuah mini. Terus? terus, terus. Pohon salad banyak durinya ya. Iya. Yeah. Hmm. Budaya itu bukan hanya seni. Iya. Yeah. Tapi juga akhlak dan budi pekertinya. Cakep. Ya, betul -betul. Ini baru. Betul juga. Betul juga, Berarti nah. begini, Bang Haji. Orang yang berbudaya pasti beretika, Bang. Betul. Benar. Ini cakep, betul -betul. Dah, Bang Haji. Betul, ya. Coba tadi saya masih belum puas, pak. Masalah uh, ekonomi kreatif uh, nih, pak. Bukan iya. uh, gimana bu dari budaya nih, pak. Coba deh pak cerita, pak. Dari budaya sebetulnya yang bisa ngasilin duit mm -hmm. itu banyak. Nanti mm -hmm. saya dengar senang nih dengar gini. nih. Iya, <laughs> Pak. <pasti>, Bang <laughs> Bapak. <laughs> Ini saya lagi tunggu, saya lagi tungguin deh. Yang ya, ya, duit, aja harus bapak. Bapak ya, udah bade. kalau udah ngomongin duit, udah banyak resep. Udah iya. bapak pasti pasti resep. Jadi. Sebetulnya tinggal kita ini bagaimana ngelestariin yang udah ada dulu. Iya, pakem bang. namanya. Pakemnya. Nanti kan bicara pengembangan ngikut zaman. Yeah. Ngikut peradaban tuh. Ya yeah. eh, tadi nih, Bang Haji Beki nyinggung. Apa bisa, mbak? Gambang keromong, kolaborasi sama jazz. Yes. Yeah. Lo bukan bisa lagi. Dia. Iya, dia karena, dia karena dia. apa? Karena di situ Bocah sekarang ini, Betul. kagak begitu resep, udah yang dulu, Kalo musik campurin, gambang. ya Begitu ceritanya tuh, dia akalin tadi tuh, yeah. itu. Yeah. kolaborasi, biar kelompok milenial apa ya? Milenial <laughs> dah, jangan <laughs> <music> Bocah sekarang <laughs> dah. Yeah. Bocah yeah. sekarang yeah. dah, iya, yeah. nah itu biar dia pada suka, diapain? Disiasatin tadi tuh, yeah. Yeah. dicampurin sama yang dia suka. Lah kapan yang cinta gampang kromo mah orangnya yang pada resep udah pada mati. Dibersi, lu udah kaget nyek nonton. Mati aja yang ngelak Pak. Iya. <laughs> lah, mau nanggap, latar udah pada kagak. Kaya, latar ya, Pak. Dimana ba. nanggap, nyutup panggung lenong memang ii, gede. Karangannya coba pulilah, Bang udah digali. Iya, udah digali. Udah mulai digali. Udah <laughs> ya, hujan kagak banyak. Ini banyak jadi empang ini. Ii. ini jadi kita ngomong kembali tadi nih kolaborasi. <laughs> Musik jazz itu udah pasti Barat, dah ah. Nah, Ini mau dikolaborasi dengan seni kita nih Betawi nih. Bisa. Ya, Berarti bisa. situ percampuran kebudayaan asing dan kebudayaan kita nih Betawi. Nyambul. Jadi alkulturasi udah bercampur ya. budayanya. Cuman jangan terlalu kental yang Baratnya. Ya. Iya. Haji, nah imbangin. itulah. Imbangin. Hmm. Jadi begini mungkin pada tahap awal, ini hmm. baru di bayangan saya. Baru bayangan. Ah, Ngobrol-ngobrol sama temen-temen nih. Oh, hmm. Iya, ini maunya. Ini nanti pemain-pemain atau pemusik jazz yang dari luar negeri lah ya kita luar negeri, kita undang, ya. undang ke sini. Ya. Tapi yang dibawain lagu-lagu Betawi. Oh ah, gitu. Iya. Gitu. Ya, betul. Betul. Ya, biar betul. paham ya, Biar nganggerin. paham. Betul, betul. Setuju iya. Bapak tuh asal, asal ngomongin gambang oh Bapak mesti aja. Setuju. <tuk>. Kenapa? Karena punya perabotan gambang. Dulu nih Bapak ini dulu nih ya. Saya nih masih kecil nih dulu ya. sering dengerin wayang kulit di radio. Tadi nah. wayang kulit. Terus ada sandiwara Betawi di radio. Iya. Ya. Ya. Kali aja kalau sekarang kali bisa diangkat lagi kali bapak Nah, aja. itu dia. Tadi bisa. itu termasuk juga yang harus kita lestariin. Hmm. Nah, cuma kan sekarang begini nih. Anak sekarang kagak dengerin radio lagi ya. Iya. Ya. Gitulah. Jadi kalau sandiwara mungkin Caranya, nah ini buat anak-anak muda, nanti yeah, yeah. ini anak-anak kita, mm -hmm. terus yang udah pada anak sekolah anda, yeah. pada mm. makan bangku sekolah yeah. ya rakyat Itu. kali mah, <laughs> gimana caranya tuh, yang dulu radio, sekarang gimana? nah itu mesti kita obrolin lah sama mereka hmm. tuh oh. sama anak muda kalau sekarang istilahnya ini lagi viral tuh masa kayak podcast gitu apa tuh Iya, uh, ini uh. kan lagi bukan ya, lagi kan iya mau macam gitu ya, tuh bisa juga tuh. bisa juga gitu. bisa bisa Kalo itu dulu juga kan antara cuma lain. dengar aja karena sekarang yeah. bisa visualnya bisa ada itu jadi gabungan antara suara sama iya. visual, langsung, audio bro. dengan video. Iya. Nah, gitu. Kita resepat itu dulu kalau masih kecil dengerin ampoane sama Abang Madi itu. Nah, poane Bang Iya, gonggo. Lah sekarang kan kita kangen sama yang begitu itu. Iya. Ini boleh. Hmm. Itu saya setuju. Itu coba nanti nih kita minta mm -hmm. Abang kita yang memang udah sehari-hari manggut iya. di sini mm -hmm. coba tuh kita model po Poani

Saya memang lagi mau ngangkat si Bang Madi sama Pak Ani nih, nah, Bang. Nah, Dia kalau udah kongkok -kong, kental bener, Pak. Pesado uh -huh. udah punya komplak doang Pak. Pesado sama tukang gado-gado. Nah, iya, nah, iya Betul. Ini bagus cerita nih, kita bikin nanti ceritanya nih. Ya, tapi kita, tapi enggak enggak apa-apa tuh Bang Haji diangkat gitu ya, mirip-mirip gitu ya. Boleh, boleh, ya? boleh. tentu saja dengan sentuhan-sentuhan sekarang hmm. gitu kan. Hmm kita enggak plek-plek oh, begitu. iya. Gitu. kalau niruin Bang Haji mah susah juga. Ya, susah. <laughs> ba, susah. Bang Haji. Uh -huh. Ini kita kongkok kong mulu. Saya yang penting kita istirahat dulu biar uh -huh. Mulutnya kagak asem. Eh, uh -huh. hey. ya, oh, iya, biar udah. Kalau uh -huh. iya, cobain, yeah, Iya, 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 Bang iya. Haji mah saya nggak suruh yeah, iya, iya, lagi. Iya, gak apa -apa, gak apa -apa, iya, apa-apa, gak apa-apa. Ya. Bang Haji lagi puasa. Hmm. Lagi puasa saya cuma acting ya. Iya. <laughs> <laughs> Mersa, dengerin saya mau pantun. Jalan-jalan ke Kampung Krukut. Hmm. Di kalinya ada buaya. Eh. Ayo kita lanjut acara Kongko Budaya. Wah, nice. Bang keren banget. Kalau tadi nih, Bang Haji. Iya. Ini kan dalam rangka pelestarian ya, nih seni budaya Betawi nih. Coba biar lebih jelas lagi terus pesan apa yang disampaikan buat para birokrasi, buat masyarakat Bang Haji nih. Iya. Yeah. Memang, bagi budaya lokal, di mana-mana itu kan tadi dia mendapat gempuran yang luar biasa. Mm -hmm. Karena itu, stakeholdernya pemerintah itu harus punya keberpihakan, mm -hmm. pemerintah harus punya kepedulian, mm -hmm. sebetulnya. Pemerintah harusnya sadar dia itu kan bekerja kalau pemerintah berdasarkan undang-undang hmm. ya. dasar hukumnya udah jelas, jelas. ada payung hukumnya, jelas. ada undang-undang, <coughs> ada perda, nah, gitu. Nah kalau di Jakarta nih misalnya Jakarta ngurusin budaya Betawi hmm. diurusin juga budaya lain ya. yang datang yang ada di Jakarta, ya. ya wajar dong kalau budaya Betawinya misalnya dari 100 enam puluh tujuh puluh persen kan gitu, betul saya bang ya. ya. begitu itu yang namanya keberpihakan. Ya. Gitu. Nah kan kalau di daerah lain, ya uh. misalnya kita di Sumatera Utara, ya, ya kan dinas kebudayaan ini kagak ngurusin budaya Betawi sama. Ya, kita juga ini. kita juga dapat sepotong Nah itu. Karena kan begini juga nih, saya pernah nemuin kita pelaku budaya Betawi Bud budaya, lah hmm. terus kita mau bikin satu komunitas atau sanggar nah untuk legalitasnya legalisasinya kita kadang-kadang kebentur nih agak kadang -kadang sulit ya agak iya, sulit, agak sulit. Ya. Ada, suka ada dibola surat. ini cang ya. suka dibola nih ini hmm. yang kita mau nih, bagaimana cara biar kita diberi hmm. kemudahan nih komunitas-komunitas sanggar-sanggar kebudayaan khususnya si betawi ya. kan itu jangan dia ya? benar benar nah, sanggar ya. kira -kira juga kan ini uh, uh, solusinya cang ya. nih gini seharusnya itu nggak boleh terjadi hmm. Yang di bawah binaan kita nih, mm -hmm. di lembaga kebudayaan Betawi, itu kita bantuin. Yeah. Kalau dia ada masalah di situ, itu yeah. satu. Oh, yang kedua, itu yang kita data, itu nih tahun ini, para pelaku seninya, yeah. itu kita kasih BPJS. Nah, nah, nah itu, iya. asuransi. Wow, oh, iya. itu, itu kita asuransi indah, yeah, misalnya. Iya, iya, Kenapa? Ini kan seniman pelaku seni budaya kita nih udah makin Gak. ujur nih. Iya. Kita. Hmm. Tapi belum tua, ujur doang. <laughs> ujur. <laughs> <laughs> yeah. oh, ujur. Rotes. Rotes. Kita Kita oh, ya. tua kagak enak. Yeah. Gitu. Yeah. Ujur aja deh. Yeah. Kalau begitu kan kita nanti bisa dapat santunan, yeah. keluarganya bisa melanjutkan sekolah. Iya. Yeah. Yeah. Gitu. Benar itu nah, kita kehilangan nih babi mm -hmm. galut misalnya iya yeah, hey. kemarin yeah. belum, lama. belum lama ya kan mm -hmm. kemudian dia itu kan satu keluarga memang pelaku seni budaya yeah. itu mm -hmm. dari engkongnya yeah. dari dibedat, mertuanya, mertuanya oh. semua untungnya nih anak-anaknya masih nurun ya yeah. kan? itu mm -hmm. nah ini yang harusnya tadi keberpihakan pemerintah itu di situ terhadap pelaku seni terhadap hmm, pelaku seni budaya, budaya. atau kedua apa itu maksudnya tempat-tempat keramaian ya. itu harus disiapkan buat ya. tempat penampilan sanggar-sanggar ya, ya. seni apapun gitu kan mm -hmm. agar tadi para pelaku seni bisa hidup mm -hmm. ya kalau nggak ada yang nanggap iya mm -hmm. gimana dia bisa emang begitu gitu. anunya kesiannya begini bang Haji saya bina bocah dari piyik, piyik apa gede, apa pinter, main musik, <laughs> pinter nari, pinter nyanyi, manjaknya di mana? Itu dia. dia. Betul. Kagak ada tempat manjaknya. Wadu -wadu. Suruh bersaing sama musik modern ya, orang laku. Iya, Kagak kuat ngelam. Tahu? Ini manjak. perlu dijelasin oh, juga main, tuh. Nah, main, <laughs> main, main. Kalau <laughs> kalau panjak itu pemain musik yang udah profesional, ya. disebutnya panjak. Dia bisa main drama, hmm. bisa nyanyi, bisa main musik itu sebutnya gelarnya panjang. Kalau yang cuma bisa main doang nih, di Lenong bisa mencak doang, bisa drama doang, namanya anak wayang. Ah, Kalau yang wadon, namanya ronggeng. Tapi ada satu lagi nih, Pak. Uh, hmm. Umumnya kan pelaku seni ini biasanya orang kampung nih. Hmm. Artinya maaf, pendidikannya rata-rata kurang mumpuni itu jangan dulu ya, jangan maka, salah oh, jangan iya, dulu artinya begini ujung-ujungnya kan setelah dia <laughs> pensiun atau usia muda dari pelaku seni <coughs> ujung-ujungnya dapur nasinya kagak ngebul nih <coughs> bagaimana kira-kira untuk menghidupkan kembali biar semangatnya itu ada nggak kemudahan-kemudahan hmm. dalam bidang ekonominya nanti ya, begitu cang kira-kira gimana cang? kan kan tadi udah mau dibilang ya sama iya, Bapak iya, Banton itu itu, itu. <laughs> itu memang gini ini kita terus ngupayain agar ini sekarang di kalau di Jakarta itu pelaku-pelaku seni dari anak-anak yang hmm. punya prestasi yeah. itu diakui dan dia kalau sekolah ada yang namanya jalur prestasi yeah. nah, ini yeah. cukup membantu dan Jakarta sudah diakui nih yeah. jadi kalau dia mau ngelanjutin nah, pakai jalur prestasi hmm. itu, itu cukup membantu yang kedua ini kita sedang memupayakan juga kan ada mau ada dana abadi untuk para Praktis nih, seni. Ya? Seni. Seni. Ya. ini juga hmm. maksudnya apa agar tadi yang kekhawatiran abang itu ada yang putus sekolah hmm. dan lain-lainnya bisa terjawab, ini gitu iya. kan? Bisa dia dapat beasiswa itu. Ini juga harus terus kita dorong, gitu kan? Yang berikutnya, apa yang gak kalah pentingnya tadi hmm. harus ada tempat manjat ya. harus ada tempat hmm. tampil tempat berekspresi. Hmm. Nah, tapi sebagai contoh nih

kalau kita cinta sama seni budaya, yeah. mm -hmm. mari kita kerjain apa yang kita bisa. Yeah. Nah, nah gitu. bang Haji, ini kan tadi udah ngebahas itu ya. Ini maksud ini, ini yang apa jenis seni yang ada di Betawi ini itu banyak gitu kan. Nah ini kira-kira berapa tuh bang Haji, itu? Coba ini aja yang kira -kira ini senior ini. kita aja yang ngomong kalau soal itu. Ini yang saya tonton zaman dulu doang nih ya. Iya, yeah. <laughs> ini saya tonton zaman dulu. Lenong ada, ada dua jenis, satu hmm. Lenong Denes, yeah. kedua Lenong Preman, itu yeah. di Lenong tuh. Yeah. Yeah. Terus terpisah kalau nggak ada cerita namanya Gambang Kromong. Yeah. Oh yang dibahas, yang lalu itu ah, ya. Terus satu lagi Topeng. Yeah. Topeng itu di dalamnya ada unsur seni tari, musik, Sip. drama, komedi. Hmm. Topeng tuh hmm. seni pentas topeng. Opera. Terus lagi tanji. Tangi. Yang sekarang bocah cuma kenal Tanji tanjidor. Tanji itu satu jenis musik peninggalan penjajah. Hmm. Tanji. Nah kalau ditanggap semalaman nggak kuat dibodorin jadi tanjidor. Nah, ini Mbak, Bang Haji, aja. Bapak nih ngomong-ngomong tanjidor. Heeh. Ntar kita baru lanjut nih masa tanjidor nih. Oh iya. Kita disuruh ngasoh dulu ini saya yeah. pengen. iya. Oh mau iya. Makan iya. lagi. Ayo ayo jah, dulu. Jah, ayo, jah. bisa ya, makan-makan. sih. Makan, ya, 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 Jadi, Bapak. Jadi. Kalau urusan makan mah. <laughs> Jadi gitu tadi hmm, udah jelas hmm. tuh ada lenong, hmm. lenong aja, ada dennis, ada, ada preman, iya. ada tanji, ada topeng. Ada topeng. Hmm, nah, cuma pada paham kan nih ya? <laughs> mudah-mudahan bang, ah, mudah-mudahan berani mudah mudah paham bang haji nih ya, ya, Alhamdulillah. Cuman uh. tadi kita bahas nih tentang tajidor. <coughs> belum selesai nih. Belum selesai. <coughs> Tanjidor, bang, belum selesai ya. nih, bang. Oh gitu. Iya, Selesaiin dulu. Jadi musik asalnya namanya tanji. Hmm, hmm nanti berkembang karena semalaman kagak kuat tuh musik doang iya. dibodorin jadi tanjidor oh. dimasukin cerita lenong jadi ya tanjino tanjino tanggi no. tanjino Stangi Tan apa sih? kagak kagak ngerti dah. Stangi lain lagi, tanggi, no. Stangi Tang nah, stang bukan bah, gitu lah. Buat orang buat iya. orang mati. Tidak salah dengar kelebihan. Berarti ya ini ya Pak. Ah, kalau tanji itu dipakein bodoran tanjidor tanji dong. <kli kli> dipakein di... cerita lenong dong. Tanji tanji no. no. ada lagi nih kayak satu tanjipeng apa nih Pak dipakein, dipakein, dipakein cerita topeng tanjipeng tanji dasarnya tanji kita, nah ini itu yang ini kan anak-anak sekarang saya sih ragu kalau dia pada tahu tuh ya istilah itu nah, banyak kan yang kagak tahu nah itu oh. dia banyak kagak tahu istilahnya gini Bang Haji oh. bang. Mungkin dia belum pada tahu semua nih kewajiban iya. kita Betul. buat Contoh kayak gini nih yang saya, saya temuin saya temuin nyebutnya salah. Apa nih, Pak? Buatnya sekarang kan ada musik zaman dulu namanya Robana Biang. Robana iya. Biang. Musiknya gede-gede, nggak -gede, bisa. Robananya tuh kan. Oh, gedean lagi, dia ha? mah nggak bisa dengerin berat, ya. Biang iya. gede banget ya. Itu bukan du sampran. Dulu bukan, bukan. Nah, coba, Dulu itu hmm. nyebutnya Rob. Rob itu artinya lagi siar robana bukan rebana rob. Tuh, nyebutnya aja sekarang, sekarang salah. Nyebutnya rebana itu. Reba <laughs> kalau sekarang rebana. Rebana. Kalau oh. dulu rob. rob. Robana. Tuh. Jadi ada penyebutannya yang sekarang udah salah. Yang buat ngiringin nganten ya? Bukan, itu robana ketimpre. lagi. Naen lagi. Jadi begini banyak yang sekarang memang bocah pada kematian obor, oh, iya. tentang mengenal seni budaya nenek moyangnya. Hmm, iya. hmm. Nah ini sebetulnya nih buat yang anak-anak kita, iya. ya, alat-alatnya aja udah kagak tahu, nah kagak, kagak kenal, kena kemudian nama-namanya juga kagak tahu. Udah banyak-banyak iya. melenceng nah, itu kalau kita ke perkampungan boleh betawi di situ Babakan. Yeah. Nah. karena ada museumnya nah. tuh bisa dilihat di situ yeah. ada tuh ya yeah. nggak yeah. apa-apa dilihat dulu dikenal dikenal yeah, dulu ah, iya, iya. baru nanti melalui yang saya bilang tadi sekolah-sekolah itu nah ini kita harapin nanti anak-anak kita tahu lagi nih yeah. sejak hmm. dia kecil gitu loh jadi mengenal peralatan itu ya peralatan nanti. dia kenal nanti kita puterin dia nah. punya kalau sekarang mesti punya filmnya tuh sekarang mah iya Kalo kita ada film, film itu ya itu karang mah iya itu kita, Jadi ya, kita cerita ada Ngomong. gambarnya ngomong-ngomong di di Jawa -jawa ada berapa Mbak tempat-tempat buat manggung kesenian Mbak manggung kesenian kalau kita lihat sebetulnya yang paling gede kalau dulu kalau kita cerita zaman dulu Bang Ali Sadikin misalnya, misalnya. itu kan dimaksudkan semua gor yang di semua wilayah kota itu ada itu ya? ada bisa buat teater bisa juga buat pertunjukan, pertunjukan. Hmm. sekarang sebetulnya ada gor juga di kecamatan-kecamatan. Oh di setiap-tiap kecamatan? Ada. Itu itu sebetulnya bisa juga dipakai. Hmm. Nah kalau di Jakarta juga punya yang namanya sekarang taman bagus-bagus tuh, uh, R.Petra apa iya, apa namanya iya, tuh, iya, R.Petra, iya. itu juga bisa dipakai. Bisa. Bisa iya. dipakai. Nah ini tadi pemerintah Dki kalau Dki itu udah punya yang namanya uh, ngebangun ekosistem berkebudayaan. Iya. Eko Eko ekosistem berkesenian. Ekosistem berkesenian. Iya. Hmm. Itu semua. SKPD semua UKPD yang ada iya. wajib ngedukung. Mm -hmm. Misalnya tadi mm. kalau R-Petra itu kan punya dinas kehutanan pertamanan, mm -hmm. dia harus kasih tamannya dipakai. Dinas olahraga punya gor, gor, harus mm. kasih. gor kota, gor di kecamatan bisa dipakai gitu kan. Apalagi UMKM, mm. UMKM apa yang bisa didukung? Ayo. Nah saya baru dengar nih nah, kalau R. petra bisa dibuat guna. Bisa. Buat, uh, buat ada tempat seni. Bisa. Mm. Kalau nggak bisa, udah nanti kita yang bantuin. LKB yang nembus kemana ah. tuh. Harus tuh, Bang Haji. Yes, tuh. Bang Haji mudah-mudahan sih ke depannya pemerintah juga berpikir. Harus punya wadah sendiri kita kalau bisa ke depannya nih. Kedepannya nih. Hmm, pasti. Lebih enak lagi Dia kita. Nah, kan itu kan ya? yang baru diresmiin kemarin. Itu tim-tim juga habis dirombak. Ya, di 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 dirombak. Itu rombak. juga harusnya. Kalau dulu lenong nampil di sono, iya. ya tampil lagi di sono. Ya mudah-mudahan dibantu sama ya, di LKB. Iya. Iya. Biar Bop lenong lagi. maju lagi. Maju lagi. Iya. Anak sekarang boro-boro tadi lenong, lenong denes, hmm. lenong aja udah susah nontonnya. <laughs> Bener -bener. Contoh saya ketemu ini bocah kenal lenong kagak sempurna kenalnya. Setengah-setengah hmm. ya, Pak. Jadi dianggap itu sederhana. Heeh. Mm -mm. Kalau dandan kemenoran lu kayak lenong kalau sebut. Ngomong sering nyablak, bercanda iya. lu kayak lenong. Ini kan kagak kenal namanya. Padahal di dalam lenong, lenong preman aja saya ceritain. Lenong preman itu di dalamnya ada unsur musik namanya iya. gambang kromong. Iya. Ada unsur vokal nyanyi lagu-lagu klasik. Iya. ada unsur tari, iya. ada unsur silat, iya. Iya ada unsur drama yeah. ada unsur komedi yeah. ada seni lukis Wow. komplit di situ layar-layarnya kan dilukis yeah. lukis, okay. emang yeah. asal gila nempangan oh, di hutan oh. gambar hutan gitu layarnya di yeah, dikerek asal dia di uh. perjalanan tuh ada strat, ah nah, betul gambar jalanan iya nah ini kan bocah kan kena lenong jadinya karena apa? Nah tugas-tugas kita kali ini. Bener, ini makanya Masih kan kembali tahu. kita yang kita yeah. kita kongko ini bang. Yeah. Kita bilang kita yang paling utama nih. Kita udah kenal bagaimana nih ke depannya nih supaya tetap ada ini. Yeah. Nah nih tadi bicara lenong misalnya. Yeah. Saya sebetulnya ngajak nih teman-teman muda kreatif. Mm -mm. Lenong, kalau dulu kan pakai layar tuh Iyi, yang tadi iya, dikerek. Iya, iya. ah. Kalau sekarang mah udah digituin itu pakai komputer, teng, oh, ah. Jadi tinggal mencet, dia tinggal mencet. Ya. Jadi udah bisa mau sawah, ya, tinggal gitu. pencet, hmm. ter. Namanya ngikut pengembangan. Pengembangan ya. itu gitu. kolaborasi tuh gitu. namanya ya, ya, begitu. Ya, SDMnya nya ditingkati. Itu dia. Gitu. Ya. Nah. Berarti begini, Bang Haji, Bapak, eh. mantapan juga nih betulan Betawi ini kan memang udah multi kalau bicara suku ya budaya juga sama ya bang ya, ya. udah ada semua tapi tetap budaya kearifan lokal harus di atas bang <tuk> Ajun iya, iya, kalau begitu ntar kita lanjut nih kita ngaso dulu ah uh, ya. kita e, yang mau ngopi, -ngopi, 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 -ngopi. Pemirsa, ini kongkohan dari tadi semakin seru, alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita semua ada manfaatnya nih, kongko -kong budaya yang bermanfaat, mudah-mudahan oh. sih para pemirsa paham semua. Nah ini nanti kita lanjut nih, Bang Haji, tolong nih Bang Haji nih, karena ini dalam pelestarian, saya minta dari Bang Haji sendiri nih, caranya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, supaya tetap lestari nih Bang Haji nih, untuk budaya betawi ya, Bang Haji. Oh, begitu. Dan ya, kita ini yang mudah-mudahan paham juga nih Bang ya. Haji nih ya memang kalau kita bicara tadi upaya pelestarian yang paling baik nih kalau lihat perkembangan sekarang ini hmm. kita melalui lembaga pendidikan yang namanya sekolah, sekolah. Ya. nah makanya kalau di Jakarta mau ada muatan lokal ini mesti daerah-daerah penjaga yang budaya betawinya kenceng itu juga harus ada karena dengan begitu anak betawi kayak bukan anak betawi kayak dia belajar yang namanya budaya betawi di sekolah kasih kesempatan. kasih kesempatan dari sd coba sd aja enam tahun uh. smp tiga tahun uh. itu harus semua pada belajar uh. tadi harapan nih uh. untuk lahir generasi generasi uh. baru uh. yang uh. bukan hanya dia ngerti uh. dia paham uh. tapi dia juga mau terjun terjun ke mau ini jadi pelaku, pelaku juga iya. dengan begitu itu kan berarti nanti semua mau bicara Seni ada, oh, di iya. bahasa, iya, ada di situ. mau bicara bahasa ada di situ. mau bicara kuliner oh, ada di, ada di, di situ. situ. mau bicara apalagi? Adat istiadat. Adat istiadat oh. ada di situ. itu lengkap. 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 Sekolah itu kuncinya mm. menurut saya. Mm. Kuncinya adalah lembaga pendidikan. Nah sekarang bagaimana kita minta pemerintah nih? Oh, iya, iya itu juga harus menyadari iya, iya. mensupport nah, ya Bang mensupport. aja ya. mensuport, suport. Iya. Iya. peduli lah iya. pendidikan ya, amanat undang-undang wow. pemajuan kebudayaan. Hmm. amanat hmm. tentang pelestarian budaya. Hmm. udah lengkap nah, isbetulnya. harus masuk di kurikulum ya. harus masuk. kurang salah. pada mana ya. udah sore-sore ini. bye-bye itu jalannya. Ya. itu itu yang paling strategis Lembaga pendidikan menurut saya melalui kurikulum itu ya Bang. melalui kurikulum. Nah dengan begitu tadi semua jenis kesenian, semua jenis kekayaan-kekayaan budaya kita yang oh. lain bisa tumbuh berkembang bersama-sama. Dan hmm. yang tidak kalah yang tidak kalah penting juga kalau udah begitu adalah apa? Tadi terbentuk yang namanya ekosistem Eko ya. gitu, jaringan. jaringan, udah saling mendukung tuh kalau udah yeah. begitu nah yang ujung-ujungnya kan tadi harus bernilai ekonomi. Iya. Kalau dia bernilai ekonomi, maka orang akan mau terjun ke situ, orang akan tertarik. Kalau nggak ada nilai ekonominya, nggak bisa diharap. Mm -hmm. Nah kebetulan gini nih saya, mm -hmm. nih, mm -hmm. nih saya cerita begini. Mm -hmm. nih. Minggu lalu saya membawa rombongan sanggar kita ke pesta kesenian Bali, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. gitu Bang. Di Bali kita bisa bayangkan, sebuah ekosistemnya sudah terbentuk. Betul. Dia bikin pesta kesenian Bali itu sudah 44 kali. Coba. Udah 44 tahun. Artinya berarti. udah 44 tahun. Dan ketika di sana itu penontonnya penuh. Hmm. Subhanallah. Betul. Jadi semangat nih, para anak-anak kita yang tampil kan semangat. Yeah. Di situ bisa hidup yang jualan kopi yang jualan kerajinan uh -huh. yang jualan apa aja iya, hidup iya. Bisa karena laku di bisa situ, laku bisa ya. laku karena Biasanya. penontonnya banyak jadi, jadi berdampak uh -huh. gitu dampak ya Nah bagaimana kita ke depan itu bagaimana menjadikan seni itu yang bernilai ekonomi hmm. Betul. kalau udah begitu kita bisa merem mm tentu. -hmm. Yeah. Bisa merang. berarti Bapak gimana? Ya, Coba menurut Bapak. Manfaatnya ini tadi. Tadi mm -hmm. Bapak dengerin cerita yeah. dari dari yang muda-muda ini Alhamdulillah. Mm -hmm. Udah nyampurin. Nah, perangkat-perangkatnya udah ada, tujuannya tadi udah ada. Tinggal kepekaan kita nih. Kitanya harus peka nih, tanggapin. Ini aturannya kita tanggapin. Gitu kan? Yeah karena dari kita buat kita. Kan para penggiat budaya banyak banget nih, ya, banyak, bap. Ini udah dikasih nih ya. salurannya nih, sama hmm. Bang Haji Beki. Hmm. no Noh, ada aturan undang undangnya ya. noh caranya lewat pendidikan. Siap, ya kudulnya kan di situ, buat cabut-cabut kita ya. juga, ya. eh, ya. hampir. Jadi hari ini Baba girang banget. Kenapa? Kalau Bapak pengen pengen nyampein apa namanya pengen nyampein unek unek iya, iya, apa iya, yang ada di lemati ya iya. ya kalau biar nggak ganjel lah biar nggak ganjel, ganjel biar ganjel, gak ganjel, gak ganjel lah, dah ya, ini kudu dibiasain begini nih. Iya, iya, iya. Jadi kalau mau nanam rebung, ambil di atas jerami, yeah. udunya. Hmm. Tanam jamur, hidupnya bagusnya di kota Mekah. Hmm. Kalau kita yang tua-tua pada hobi nyambung silaturahmi, hmm. insya Allah dipanjangin umur ditambah berkah. Amin. Alhamdulillah. Amin, amin. Kalau begitu nih mau... Saya sambung. Nah, bang Burung malam si burung hantu. Nah, Betul. nih, benar nih. Benar. Benar. Masuk ke hutan mencat ya, burung hantu ah, ya. kan? Iya, celepuklah. kalau kita mau burung hantu dah. Masuk ke hutan mencari ya. makan. Ya. Nah, nah kita-kita ini mesti bersatu agar nah, lawan tadi kita bisa kalahkan. Ya, nah, itu dia jadi ya, gini, roin, so. Bang Haji, Ba. Berarti untuk melestarikan salah satu untuk melestarikan kita pelaku budaya dan juga para birokrasi kita memang harus bersinergi kalau bahasa oh kerennya mah ya sama-sama iya, ya. iya. kita. Bukan sama -sama, ya. begitu ya Bang Haji ya? Iya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini, Cak? Kurang kopinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Cukup, cukup ya? udah. Cukup, cukup. Ya, kita, kita, kita ngobrol ya Bang ya, Haji ya. ya. nanti nasi uduknya yang dulu <Nasi hidupnya. guluh> nah, ya. Kasihan Bapak orang masih kepunahan. Iya, <guluh> Romano udah capek banget itu <guluh> da, ya. <guluh> ya, udah banget itu, ya. Iya. Ya udah, udah kalau gitu saya pamit ya ke belakang. Ya udah. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih turun sana. Rebusan pisangnya, rebusan lobinya. Boleh dibilang mau mewakilin dari Anak-anak muda nih, tapi hmm. pelaku seni yang lagi belajar hmm. juga. Hmm. Ya, Bapak kan di BL, apa? LKB, LKB. 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 Balik -balik. Ya, balik-balik. Kebangetan ya. kalau kamu ah. sama liatin dah. Belibet, belibet. Nah, paling tidak kita pengen nih, jangan sampai daerah kita uh, budayanya cuma tibang lip service doang apa katanya ya? ya. nah kita pengen dari bapak-bapak yang ada di LKB ya. supaya mohon dah kepada pemerintah daerah ya. biar mau benar-benar merespon gitu apa yang kita diomongin ini nih ya nggak ada maksudnya biar cepat-cepat terrealisasi nah. gitu, nah. gitu saya ini mah harapan bener. saya ya. nih, pasti itu harapan kita semua ya, nah. ii, makanya bener. Katakanlah nih, kita tadi kan saya bilang harus bersatu. Mm. Saya yang di depan yang ya. lagi nerobos ya. oh nih, iya. lagi membuka jalan, uh -huh. menembus tembok uh -huh. kita ini terus. Yeah. Yang tua doain, doain, yeah. uh, kasih arahan. Uh -huh. Yang muda Kasih semangat. Ya, bener ya, gitu. Ya, bener siap gitu. ngaji. Sayang mudah dikit di depan. Oh, ya. iya. Nah, iya. Betulan. Ini udah sore nih. Wah. kita ngobrol dari pagi ah, murut udah bamenir. <laughs> kagak enak bener nih. Iya, iya. Ya, Buat ya. para pemirsa, mungkin kongko -kong kita sampai di sini dulu nih. Lain waktu kita sambung lagi. Irian burungnya Cendrawasih sekian dan terima kasih dari saya canggoh Pembawa Acara. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh wa lanjut lanjut ya.